Pujian dan syukur hanyalah Allah yang berhak menerimanya. Apapun yang ada di alam semesta, seluruhnya bergantung secara penuh kepada Allah Rabbul Alamin. Dan Allah mencukupkan rezeki segala sesuatu tanpa pernah putus dan henti. Dialah yang paling berhak untuk disembah. Tidak ada yang boleh menyekutukannya. Dan Allah jadikan dosa menyekutukannya adalah dosa tertinggi dan terbesar. Dosa yang tidak akan diampuni kelak pada hari kiamat. Dosa yang akan menyebabkan pelakunya kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Dan tidak akan ada yang bisa membantu menolong orang yang menyekutukan Allah ini. Kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan juga salam. Mari sebagai umat yang baik, umat yang pandai berterima kasih kepada kekasih Allah ini dan kepada kekasih kita bersama, kita ucapkan salawat dan salam kita. Allahumma salli ala hadhan nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, ma'asyiral muslimin wal mu'minin, arsyadani wa iyyakumullah. Rasulullah menyebutkan sejak beliau diutus sampai umat Islam, umat ini Allah serentak wafatkan di muka bumi ini sebelum kiamat, Nabi berkata, kalian akan menjalani 5 fase sejarah. Fase kenabian, di mana beliau langsung yang memimpin umatnya. Meninggalnya beliau masuk pada fase kedua, fase khulafa'ur rasyidin dengan konsep kenabian. Berakhir 30 tahun, kemudian berlanjut pada fase ketiga, yaitu fase para khalifah-khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Dan fase ketiga ini telah selesai dengan tumbangnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Lebih kurang 97 tahun yang lalu fase ketiga telah selesai. Kita berada pada fase keempat. Fase keempat ini tidak lama, karena setelah fase ini masuk pada fase kelima, yaitu Islam kembali memimpin seluruh dunia. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat yang ke-55, bahwa kamu kembali akan memimpin seluruh dunia di akhir zaman. Fase kelima, dunia bagaikan surga. Tidak ada satupun orang di muka bumi yang saat itu miskin, kata Rasulullah. Tidak ada peperangan dimanapun, tidak ada kezaliman dimanapun, dan bahkan tidak ada penjahat-penjahat karena hidup makmur, sejahtera, tercukupi. Tidak ada penyakit, tidak ada bencana-bencana alam. Di fase kelima, itu adalah berkah tegaknya kembali Islam memimpin seluruh dunia. Tapi sebelum fase kelima ini, kita sekarang ada di fase keempat. Segala-gala yang buruk lengkap di fase ini. Kezaliman merata di mana-mana. Keadilan begitu sulit didapatkan. Orang-orang jauh dari agama, ulama-ulama diintimidasi, diburu, difitnah, ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh. Kemudian Islam menjadi musuh bersama. Di waktu yang sama, di mana-mana penuh dengan kekacauan, keributan, chaos, ekonomi ambruk, harga-harga barang menjadi mahal, sulit didapat, dan pada akhirnya nyawa juga terancam. Bencana demi bencana meledak di mana-mana, baik berupa gempa, banjir, gunung meletus, angin puting beliung dan sebagainya, dan juga peperangan yang mendekat. Kaum muslimin, bagi kita mendapatkan penjelasan-penjelasan Nabi tentang akhir zaman wajib untuk kita ilmui saat ini. Karena yang dimaksud dengan akhir zaman oleh Rasulullah adalah kita sekarang. Kita yang hidup saat ini. Kitalah yang dimaksud dengan akhir zaman. Bukti yang paling nyata adalah berakhirnya fase ketiga. Lalu Arab menjadi kaya raya. Seluruh Arab menjadi kaya raya. Setelah itu Arab berlomba-lomba mempertinggi bangunan-bangunan di kota-kota besarnya. Dan setelah itu Arab menjadi brutal. Arab menjadi jahiliyah kembali. Sekarang waktunya. Sekelas Arab Saudi saja sudah Eropa seperti Eropa-Eropa yang lainnya. Dan pada saat ini kita juga menyaksikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang negeri Arab dituruni salju. Saat ini negeri-negeri Arab sudah mulai dibungkusi oleh salju, khususnya Arab Saudi. Kita juga menyaksikan bagaimana pada kondisi sekarang
Nabi berkata di akhir zaman akan ada tahun menjelang kiamat, hambaku terhalang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Inilah tahun-tahunnya kita merasakan bagaimana hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, tahun yang lalu dan bahkan tahun ini akan banyak yang kesulitan melaksanakan ibadah haji. Karena COVID-19 lah bahasanya, atau karena ada penyakit menular yang lain, atau mungkin karena kegaduhan, kekacauan dan sebagainya. Yang penting apa yang digambarkan Nabi terjadi di masa kita. Sekaranglah saatnya kita harus buka mata lebar-lebar, wahai kaum muslimin. Sungai Eufrat yang dinubuat oleh Nabi Muhammad di Irak mengering sebelum kiamat. Dan sejak 2014 sampai hari ini, Sungai Eufrat yang mengalir di Irak kering total. Maka siapakah yang ingin membantah bahwa ini bukan akhir zaman? Sebentar lagi masanya kita, wahai bapak-bapak sekalian, wahai hamba-hamba Allah. Pada masa ini, kata Rasulullah, orang-orang yang teguh dan tegar beriman berat untuk bisa menjalankan imannya secara hak. Orang-orang yang ingin memegang Islam erat-erat bagaikan menggenggam batu bara yang menyala, panas, banyak ditentang dan dimusuhi bahkan oleh sesama muslim sendiri. Sekarang kita merasakan, wahai kaum muslimin, ingin menjadi muslim yang kafah akan diberikan label dan cap yang sangat buruk. Dikatakan teroris, dikatakan radikal, dikatakan fundamentalis, dikatakan orang-orang udik, orang-orang yang tidak mau maju dan sebagainya. Inilah dia fase di mana Islam sebagai agama tertinggi ditandingi oleh produk pikiran manusia yang disebut dengan demokrasi. Inilah zamannya kita menyaksikan bahwa HAM lebih tinggi daripada nilai-nilai luhur agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya liberalisme, kapitalisme, sekulerisme dan berbagai macam isme mendapatkan panggung untuk disuarakan, bahkan diberi dukungan, disupport dengan dana, bahkan media pun ikut menyalurkan dan menyebarluaskan beritanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah masa di mana kita benar-benar ada di puncak ujian. Wajar kalau lalu Nabi Muhammad berkata, pada masa itu siapa saja umatku yang tegar, tabah, sabar, istiqamah memegang Islam secara kuat dan kafah, nilai pahala dari setiap amalan mereka pada masa itu sama nilai pahalanya dengan 50 pahalanya para sahabat. Allahu Akbar. Terkejutlah para sahabat menyimak ini dan mereka bertanya, ya Rasulullah. Mereka ingin pastikan apakah 50 pahala mereka itu para sahabat atau 50 orang yang ada di zaman itu. Ya Rasulullah, 50 rajulan minna am minhum. Ya Rasulullah, 50 kali lipat pahalanya kami, para sahabat-sahabatmu ya Rasulullah, atau 50 kali lipat pahala mereka yang hidup di zaman itu. Apa kata Rasulullah? Bal minkum. Yang benar adalah 50 kali lipat pahala kalian, wahai para sahabat-sahabatku. Allahu Akbar. Wahai hamba-hamba Allah, beratnya memegang Islam erat-erat pada zaman penuh fitnah ini, lalu kita berusaha untuk tegar, sabar, tabah, istiqomah. Kita berjuang untuk tidak berubah, dan kita setelah taubat kita tidak kembali lagi kepada kejahilan yang lama. Kita totalkan hijrah kita setelah kita benar-benar hijrah. Maka apapun pahit rintangan yang kita hadapi, kita lalui dengan penuh hati yang kuat, dengan penuh hati yang tabah, sabar. Pahala setiap amalan kita nilainya di mata Allah 50 kali lipat pahala para sahabat. Bapak tahajud, sahabat tahajud, tapi tahajud bapak yang istiqomah hidup pada masa ini dengan Islam, nilainya 50 kali lipat tahajudnya para sahabat. Allahu Akbar. Syaratnya istiqomah, tegar, sabar, tabah dalam memegang Islam secara kafah, walaupun kita melawan arus. Ini fase keempat. Di fase ini sekali lagi, menjadi seorang muslim yang benar akan dapat tuduhan yang tidak baik. Oh, muslim yang berpegang erat dengan kitabullah dan dengan sunnah Rasulullah akan dianggap sebagai orang radikal. Tokoh populer tingkat internasional
sekelas Profesor Dr. Din Samsudin saja dilabeli dengan label radikal. Hanya karena Profesor Dr. Din Samsudin kritis dan memberikan nasihat, memberikan masukan kepada penguasa sebagai pihak yang berada di pihak oposisi. Orang yang selembut itu berkali-kali mendapatkan gelar dari dunia sebagai tokoh perdamaian dan sebagainya. Sekarang karena tidak sependapat dengan pemerintah yang sedang berkuasa, maka beliau dilabeli radikal. Beliau adalah tokoh Muhammadiyah, beliau adalah tokoh kebanggaan Indonesia, beliau adalah tokoh kebanggaan dunia, dilabeli radikal. Orang sekelas Kiai Syekh Ali Jabir, ulama yang sangat moderat, ulama yang sangat lembut dan santun, karena banyak memberikan kritikan dan nasihat kepada kekuasaan yang sedang berkuasa, maka beliau pun mulai disematkan kepada bahasa-bahasa yang tidak enak didengar. Nah, sekarang kalau begitu, pantesan Nabi Muhammad bersabda sallallahu alaihi wasallam, pada masa itu orang yang berpegang erat dengan Islam secara kafah, mereka bagaikan menggenggam batu bara yang menyala. Dan mereka saat itu menjadi orang asing. Tapi beruntunglah orang-orang yang asing pada masa itu. Para sahabat bertanya, siapa itu orang-orang yang asing ya Rasulullah? Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, satu, siapa saja yang tetap berpegang erat-erat dengan Al-Quran dan sunnahku. Sementara banyak manusia dari umatku yang antara memegang dengan lepas dengan kitab dan sunnah, kadang-kadang dipaci areknya, kadang-kadang dilapihnya. Tapi yang berpegang erat-erat, apapun yang terjadi, ujian apapun yang mereka hadapi, mereka tegar, tabah, sabar, dan mereka istiqomah. Itulah umatku yang asing. Dan beruntunglah mereka, mereka akan disediakan tempat yang sangat istimewa di dalam surga Allah kelak pada hari kiamat. Yang kedua, orang-orang yang asing di akhir zaman dari kalangan umatku adalah orang-orang yang yuhyuna bisunnati id amataha annas. Siapa saja yang berani menghidupkan sunnahku pada saat itu, umatku rame-rame mematikan sunnah itu, dia yang hidupkan, itulah umatku yang asing di akhir zaman. Yang ketiga, orang-orang yang beruntung dan mereka terasing di akhir zaman, tapi mereka yang mendapatkan tempat yang termulia, di tempat yang paling istimewa di tengah-tengah surga, disebut dengan tuba. Maka kaum muslimin, orang yang ketiga ini, mereka adalah alladzina yuslihun idza fasadan nas. Orang-orang yang kerjanya melakukan perbaikan kepada tengah-tengah manusia ketika manusia itu sedang rusak-rusaknya. Jadi dia yang bergerak, dia tinggalkan aktivitasnya sesaat, dia tinggalkan bisnisnya, dia tinggalkan kantornya, dia tinggalkan rumahnya, dia bergerak, berdakwah ke sana kemari, memperbaiki keadaan umat yang rusak. Dan dia keluarkan kantongnya, isi kantongnya dia berkorban. Inilah umatku yang aneh di akhir zaman, tetapi mereka adalah ghuraba yang beruntung pada hari kiamat. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah mereka-mereka yang pada saat itu dipandang aneh, berpegang erat dengan kitabullah dan sunnah rasul, menghidupkan sunnah rasul ketika dimatikan manusia, dan dia adalah orang-orang yang bergerak ke tengah-tengah manusia melakukan perbaikan ketika manusia sedang dalam keadaan rusak di mana-mana. Ibarat Allah, jadilah kita orang-orang ghuraba di akhir zaman. Walaupun pahit dan berat, hidup ini hanya sebentar. Kita tak lama lagi insyaAllah akan meninggalkan dunia ini. Dunia bukan segala-galanya. Dunia bukan untuk tempat segala-galanya. Dunia tempat yang akan kita tinggalkan. Dan kita akan meninggal di dunia ini. Kita tidak akan pernah terulang lagi balik ke dunia. Oleh karena itu, hiduplah sesaat di dunia ini dengan hidup yang benar, hidup yang lurus, hidup yang istiqomah, hidup yang betul-betul di jalan lara, di jalan Allah, siratul mustaqim, dalam keadaan sabar, tegar, tabah, dan jangan pernah bergeming. Walaupun dunia merayu-rayu, walaupun ancaman seperti makan mematikan, tetaplah tegar dan sabar. Mudah-mudahan kitalah ghuraba di akhir zaman. Amin ya Rabbana. Istaqimu ya ibadallah, istaqimu ya ibadallah, istaqimu ya ibadallah. Fastaghfiruh innahu kana ghaffara yursilis sama' alaikum midarara. Astaghfirullah.
Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibarallah, di akhir zaman ini juga Nabi mewanti-wanti kepada kita semua. Kondisi iman orang yang beriman di akhir zaman terancam, Pak. Umatku banyak pada saat itu paginya masih beriman karena beratnya ujian iman, di siang harinya, sorenya dia telah berubah menjadi kafir. Ada umatku yang sorenya masih beriman karena beratnya ujian pada masa itu, di malam hari puncak ujian itu datang kepadanya, besok pagi dia pun sudah menjadi kafir. Ba'u dinahum bi'aradin minad dunya, hanya demi dunia, hanya karena pekerjaan, hanya karena jabatan, hanya karena fulus, hanya karena posisi dan kedudukan, dia rela jadikan agama di bawah kakinya. Kemarin agama dia junjung tinggi, sekarang agama sudah di bawah kakinya. Yang penting dunianya makin baik, yang penting dunianya selamat. Itu kondisi umatku di akhir zaman. Demikian Rasulullah memberikan wanti-wanti kepada umatnya. Wahai hamba-hamba Allah, maka pada masa ini setiap bapak wajib angkat tangan kepada Allah dengan hati yang murni, tulus, ikhlas. Ya Allah, apapun keadaan, izinkan hamba tetap sebagai mukmin kepadamu ya Allah. Apapun kondisinya, apapun ujiannya, izinkan hamba tetap sebagai mukmin kepadamu ya Allah. Jangan jadikan akhirat hamba terlantar, jangan jadikan akhirat hamba terbuang hanya gara-gara hamba lebih utamakan dunia ini, hanya gara-gara hamba lebih mementingkan dunia ini, hanya gara-gara hamba memburu dunia ini, lalu akhirat yang abadi dan selama-lamanya menjadi jauh dari diri hamba, dan hamba akan ditempatkan tempat yang paling hina dalam nerakamu. Lindungi hamba ya Allah, istiqomahkan hamba ya Allah. Berdoa seperti itu, berdoalah, karena di akhir zaman iman kita yang paling rawan untuk hilang. Demikian, semoga bermanfaat khutbah ini kepada seluruh kita, wahai ibar Allah yang kami muliakan. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yumiddin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un ya qaribun ya mujibas da'awat. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya arhamar rahimin. Rabbana unsur ulama أنا وحبائبنا ودعاتنا ومشايخنا وأساتذتنا فأنت ولينا فإنك نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.